Ingat pesan, kalaupun tadi siang tidak kami katakan, andaikan burung ada permasalahan kalian, jangan kepada pihak menurun pertama, datang ke pihak sialangan. Tapi betul, kalau ada makanan yang enak juga, datanglah ke rumah kami. Jangan hanya ke rumah menurun, sama ke rumah opung sana itu si hotang ya. Jadi mau lihat emak, dono mudo rauti hatam. Sia selak panjang tulangmu datang begitu jauh, kata pepatah. Oh, jadi dia mau lihat emak taruhku buat tapar dinggeng bahasa ini. Jadi dia mau na dua ibe petku do. Gak betul lah. Nak ingat nunggu sampai jalo palsu palsu perduga so di hover itu duduk burukku. Ingu mana rok ni amat tak berdita nak ingat ni aku pura nauli nadingan. Nanti bahasa hak nato ho burukku dah berakku di so. Jadi songon nanti duduk di situ itu mak donoku. Tubuh lala main nato buat cikoru di dulu ni perubah dua. Tubuh anak mau tubuh baru donganmu matong sahur mbak dua. Eh mbak tutut lah. Binati kok kuzul mena di to binita bian. Manang tu dia be berek kudu buruku mangalaka. Tong tong ma dapota parsaulian. Gabe ma tulang. Sa solo sa torsen. Sai sah ma itu mangulu. Sai sah ma tu panggabian. Gabe ma tulang anggie ma tulang. Inang? Iya. Badu amang. Ibu kudu setiga dulu ki kawan menurung. Baijo perahu cinta. Kalaupun ada permasalahan di antara mereka, cukup rahasia kalian berdua. Pada Tuhan Yesus saja sampaikan ya, Mang. Ya, Bro. Baik, Jo, Mang, Bah. Bang, dipeluk, Bang. Omongan orang yang penting antara
surat itu.